kadang-kala pada saat kita tertidur, kesadaran kita itu kan otak sudah seliramu mengaktifkan, dan akhirnya ruh itu terlepas dari tubuh. Perbedaannya adalah antara near death experience atau mati suri dengan astral projection atau merobosismo itu adalah, kalau astral projection itu masih terikat benang merahnya pada ruh dan ini. Jadi mau kemana kita, kalau itu memang secara alami itu akan kembali lagi. Gitu dia. Jadi pengalaman saya adalah setiap saya datang ke lokasi itu saya masuk ke dimensi mereka. I know you're somewhere out there, somewhere far away. I want you back. My neighbors think I'm crazy, but they don't understand. You're all I had. At night when the stars light up my room, I sit by myself talking to the moon, trying to get to you, in hopes you're on the other side talking to me too. I know you're somewhere out there.